Yes, selamat datang Liga Indonesia Baru 2021-2022. 18 klub utama siap bersaing. Check this out. Jangan lupa like and subscribe, guys. Ya, salah satunya Persib Bandung sebagai tim besar sudah mulai mempersiapkan diri dengan pemain-pemain andalannya. Robert Rene Albert sudah menyiapkan 3 pemain asing andalan di lini depan. Salah satunya tentu saja adalah Mark Lok dari Belanda. Nah, Mark Lok akan berduet dengan pemain asing lainnya, salah satunya adalah Castillion. Mereka semua sudah mulai mempersiapkan diri di lapangan yang tentu saja keluar dari kota Bandung, mengingat kota Bandung masih di PPKM level 4. Ini tentu saja akan membuktikan bahwa Liga 1 nanti Persib akan betul-betul serius untuk memenangkan juara Liga 1 pertama. Ejra Waliam tentu saja akan menjadi pasukan dan garda terdepan untuk membuat Persib Bandung semakin tajam. Dan inilah cuplikan persiapan Liga 1 2021. Digulirkan dengan pemaparan dari PSSI dan PT LIB sebagaimana yang saya sampaikan waktu itu, banyak masukan, catatan dari peserta rapat, tetapi disimpulkan bahwa semuanya setuju, tidak ada yang keberatan dengan penyelenggaraan liga itu, jadi semua liganya jalan. Ya, Menpora sudah menyatakan bahwa 27 Agustus 2021 akan digulirkan Liga Baru Indonesia. Ini patut ditunggu, tinggal bagaimana nanti dari sisi perizinan. Mudah-mudahan Kapolri dan juga pemerintah daerah siap menggelar Liga Baru Indonesia, karena tentu saja olahraga sepak bola adalah olahraga yang didambakan dan jadi olahraga masyarakat Indonesia. Ini juga mungkin bisa menjaga imunitas dari masyarakat Indonesia, karena ada hati yang senang ketika bersama tim-tim favoritnya. Sekali lagi, selamat datang Liga Baru Indonesia di 27 Agustus 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum.